Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar Umi jilid 1 halaman 22 dan surat Al-Lahab ayat 1. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menghafalkan surat Al-Lahab ayat 1. Menurut contohkan membaca sebanyak 3 kali, anak-anak di rumah mengikuti ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada pembelajaran Umi jilid 1 halaman 22. Mari kita buka bukunya. Di halaman 22 ini kita akan belajar materi huruf dha. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dha 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 Bo. Baik, ukur akan ulang dari baris 1 sampai baris 4. Perhatikan ya. Bo. Bobato tasobo. Sekali lagi. Bobato tasobo. Selanjutnya mari kita buka halaman 40. Di halaman 40 ini kita akan belajar huruf asli dari alif sampai dha. Kita mulai membaca dari baris kelima. Anak-anak di rumah perhatikan dari baris kelima ya. Bu guru bacakan, bu guru tambahkan. Alif batafa jim hafo dal dal rozai sin shin sod dod dod. Berulang. Alif batafa jim hafo dal dal rozai sin shin sod dod dod. Sekali lagi. Alif batafa jim hafo dal dal rozai sin shin sod dod dod. Cukup? Ya. Demikian untuk pembelajaran Umi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.